bersama aku di news channel Febri DLN. Di kesempatan ini aku akan mereview tentang hal-hal yang unik dan fantastik. Yang pertama yaitu ayam tanpa kepala masih hidup. Mike, sang ayam tanpa kepala adalah jenis ayam Wyandotte yang sebelum sengaja disembelih oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai hidangan makan malam. Bahkan ayam tersebut sudah disembelih hingga kepalanya putus. Namun yang mengejutkan, Mike masih tetap hidup dan terus mematuk-matuk lainnya seperti ayam biasa, meskipun tanpa kepala atau bahkan menjilati dirinya sendiri. Olsen, sang pemilik ayam, menunggu ayam tersebut sampai mati, tapi ternyata tidak ada tanda sama sekali bahwa dia akan mati. Memberi makan ayamnya melalui kerongkongan yang terbuka dengan susu dan air menggunakan selang pipa. Ayam tanpa kepala tersebut kemudian dibawa ke University of Utah untuk diteliti lebih lanjut dan berita pun mulai menyebar. Di puncak popularitasnya, Mike telah memberikan pendapatan kepada pemiliknya hingga $4,500 atau setara dengan 5 juta lebih setiap bulannya. Karena kepopulerannya tersebut, banyak orang yang ingin memiliki ayam tanpa kepalanya sendiri, tapi hasilnya gagal. Yang selanjutnya yaitu pohon pisang bertandan 3 meter. Satu tandan buah pisang yang biasanya tidak sampai melebihi panjang 1 meter tampaknya tidak berlaku bagi sebatang pohon pisang milik Sanita, 45 tahun, warga desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Panjang satu tandan buah pisang yang dimilikinya hampir berukuran 3 meter. Sang pemilik pun hingga menyentuh tanah. Jantung buahnya masih ada dan sampai mentok di tanah. Mungkin kalau tidak menyentuh tanah seperti ini bisa lebih panjang lagi, ujar pria yang akrab disapa Ita ini. Ita menambahkan, pohon pisang jenis serbu ini memang cenderung berbuah banyak dan ukuran tanah yang cukup panjang. Namun ia mengaku baru pertama kali melihat ukuran sepanjang pohon pisang yang ditanamnya. Pada mulanya, Ita mendapatkan bibit pohon pisang tersebut dari salah satu kerabatnya di desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Karena biasanya berbuah banyak, makanya saya minta bibitnya buat ditanam di depan rumah. Tapi saya sama sekali tidak menyangka akan sepanjang ini, tambahnya. Pohon pisang tersebut ditanam sekitar bulan Februari 2014 lalu, mulai berbuah sejak awal Agustus dan terus bertambah hingga tandanya mencapai 3 meter. Selanjutnya yaitu babi bermulut gajah. Kelahiran hewan unik ini dengan bentuk aneh dan tidak biasa kembali terjadi. Seekor babi lahir dengan kondisi tubuh yang sangat aneh. Babi tersebut memiliki mulut dan hidungnya panjang seperti belalai gajah. Seperti dilansir dari Huffington Post, babi aneh tersebut dilahirkan pada hari Senin, 20 Oktober 2014. Namun umurnya tidak panjang. 2 jam setelah kelahirannya, babi tersebut mati. Walaupun sudah dalam keadaan mati, pemilik yang tidak ingin identitasnya diungkap ke publik itu sangat menyayangi babi aneh ini. Dia menaruh babi aneh tersebut di dalam peti es agar tidak membusuk. Sang pemilik juga mempunyai rencana untuk membuat menu masakan dari babi aneh itu. Namun dirinya merasa masih sayang untuk melakukannya. Oke, itulah review kami tentang hal-hal yang unik dan fantastik. Tetap selalu di channel kami. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya.